selalu ada, dan anggota selalu siap sedia turun ke lapangan. Jadi setiap pos-pos itu ada anggota lalu lintasnya yang mengatur arus lalu lintas. Seperti terus kemudian harapan ke depan seperti apa, Bu? Harapan kami sebagai petugas lalu lintas itu terciptanya Kamsel Tipcar Lantas, keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tunggu dulu. Pak, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Muhammad Mahdi Kadir. Oh iya, mau mudik ini, Pak? Iya. Rencananya mau mudik kemana, Pak? Saya rencana mau ke Maros. Oh, mau ke Maros. Ya. Pak, dengan adanya pos pengamanan yang ada di sini, terus dengan adanya petugas kami di lapangan, menurut Bapak bagaimana, Pak? Kalau menurut saya pribadi, dengan adanya petugas, kita sebagai pengemudi merasa aman, merasa tentram dari adanya pengawasan ini. Tentu rasanya dengan adanya petugas ini bisa tertib, bisa lancar, dan alhamdulillah kegiatan di akhir Ramadan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Ada yang patuhi peraturan lalu lintas dan patuhi protokol kesehatan. Salam hati. Pak, selamat pagi. Mau kemana, Pak? Rencana, Pak? Kami mau mudik ke daerah Luwu. Terus rencananya kapan berangkat, Pak? Hari ini juga? Hari ini juga berangkatnya. Terus dengan adanya pos penjagaan polisi lalu lintas, Pak, seperti yang ada di sini, dengan penjagaan juga dengan tim dari Polrestabes Makassar, lalu lintasnya seperti apa, Pak? Ya, ini kita lihat sendiri ya, sudah lancar sekali ya arus lalu lintasnya karena berkat adanya pengaturan yang lebih baik. Karena biasanya ini kita tempuh 1 jam lebih ini penerimaan bandara ini, karena sudah ada bapak-bapak dan ibu polisi yang mengatur lalu lintas, akhirnya kita bisa lalu dengan aman nih. Oke, terima kasih, Pak. Dengan pendapat Anda, dengan adanya pos lalu lintas dan petugas-petugas yang ada di Polrestabes Makassar, seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah perjalanannya lancar, enggak padat, ya merasa nyaman juga. Anda mau kemana tujuan, Pak? Mau ke Polman. Biasanya ditempuh dengan berapa waktu lama dari kota Makassar sampai ke sini? Dengan keadaan sekarang ini? Kalau yang sekarang sih 10 menit. Nah, kalau yang dulu-dulunya itu bahkan di atas 10 menit. Jadi Anda merasa senang dengan keberadaan polisi lalu lintas di jalan seperti ini, Pak? Sangat senang sekali. Oh, tidak ada pungli, tidak ada apa-apa, Pak? Tidak ada. Oke, terima kasih, Pak. Polsek Panakukang, Polrestabes Makassar, terpantau arus lalu lintas sedang mulai sepi.